Penulis sekaligus sutradara Squid Game, Kwon Dong-hyuk, mengungkapkan ide cerita untuk kemungkinan musim kedua drama itu. Sejak Squid Game dirilis di platform streaming Netflix pada tanggal 17 September lalu, serial ini langsung melejit seluruh dunia. Dilansir Independent, CEO Netflix Ted Sarandos mengatakan bahwa drama thriller 9 episode itu berada di jalur untuk menjadi program terlaris Netflix sepanjang masa. Saat ini, meski kepala TV global Netflix, Bella Bajaria, tampak optimis tentang musim lanjutan, tidak ada seri kedua yang dikonfirmasi. Bajaria memberitahu Vulture bahwa ada tidaknya season kedua tergantung pada jadwal Huan. Kami mencoba mencari tahu struktur yang tepat untuknya, ujar Bajaria. Meskipun season kedua belum dikonfirmasi, Kwon telah mengungkapkan idenya untuk potensi musim kedua yang mungkin fokus pada The Frontman. Jika saya bisa menggarap season selanjutnya, salah satu ide ceritanya mungkin tentang Frontman, kata Kwon kepada The Times. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!